Membantu dan memulihkan perekonomian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali yang terpuruk akibat pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan bekerja dari Pulau Dewata bagi aparatur sipil negara. Nah, kebijakan ini pemirsa disikapi oleh Kemenparekraf yang telah lebih dulu memulai WFB atau Work from Bali pada kuartal pertama tahun 2021 ini. Pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali terus digenjot pemerintah. Sejumlah kebijakan dikeluarkan, termasuk bekerja dari Bali atau work from Bali bagi aparatur sipil negara atau ASN di bawah Kemenko Maritim dan Investasi. Kebijakan ini diharapkan tepat manfaat dan sasaran agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali dapat bertahan di tengah pandemi. Keinginan kita membuka perbatasan untuk wisatawan mancanegara. Nah, itu butuh kesiapan. Oleh karenanya, work from Bali untuk lingkup di bawah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi diharapkan bisa menjadi persiapan agar rencana travel bubble itu bisa dilaksanakan. Skema bekerja di Bali hingga saat ini masih dalam tahap untuk dirumuskan. Tidak hanya ASN, pihak swasta juga diarahkan untuk dapat menggelar kegiatan atau pertemuan di daerah, termasuk Bali, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan.